Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah memodif dari output speaker yang menggunakan kabel atau yang tidak menggunakan kabel. Yang pertama yang V380, ini sama-sama V380. Cuma kalau yang ini biasanya mereknya SmartNet Camera. Kalau yang ini GME atau GM ya. GM Apollo kalau nggak salah. Dan untuk yang pertama sudah saya modif jadi tanpa soket atau jack audio yang terhubung ke speaker, tetapi menggunakan speaker Bluetooth. Ini ya, ini sudah nyala, tinggal nyalakan kameranya aja. Ini ya, udah berkedip, tinggal nyalakan kamera. Saya akan coba satu persatu. Nah, sudah terhubung ya. Sudah terhubung ini. Kedipelan berarti sudah terhubung. Jadi speaker yang ada di kamera nyala, yang di speaker Bluetooth juga nyala. Kalau di aplikasi penggunaannya sama aja, tinggal buka aplikasi kamera yang digunakan. Ini sebenarnya semua tipe kamera bisa dimodif ya. Sebentar, saya coba buka kameranya dulu di yang ini. Saya arahkan ke sana aja. Nah, ini ya, geser ke kiri, bisa posisi udah mentok, ke kanan, nah ini bisa ya geser ke kanannya ini ya, perhatikan lednya, saya akan coba ngasih suara, jadi dua-duanya ini bisa bunyi, beda kok. Tes 1, 2, 3, tetap. Kenapa kok berbunyi seperti itu? Karena jaringan internet trouble atau lemot ya. Perhatikan, saya geser ke kanan. Ini seharusnya responsif ya di apa namanya di aplikasi, tetapi delay-nya terlalu. Nah, ini belum kegeser, baru kegeser. Jadi seumpama suaranya itu gak jelas, baik di speaker maupun di speaker Bluetooth-nya sama-sama bunyinya gak enak atau putus-putus. Tapi kalau suaranya tidak gangguan atau tidak trouble wifi-nya, suaranya jelas. Ini saya coba yang alarm ya. Nah, ini walaupun alarm sudah saya matikan, tapi masih bunyi dan jedanya cukup lama ya. Ini karena jaringan wifi yang ada di rumah terlalu jauh dengan posisi saya buat video ini. Kalau untuk suara sudah agak normal karena saya menggunakan internal suara alarm dari kamera tersebut. Tapi kalau suara ini tetap gangguan ya karena wifi-nya nggak bener ini. Saya coba lagi ya. S1. Nah, padahal saya sudah melepas iconnya ya, tapi baru nyampe suaranya. Jadi ini sudah berfungsi ya, sudah berfungsi, cuma gara-gara sinyal wifi-nya terlalu jauh saya. Terus coba ke yang ini, yang merek GME ya, yang dimodif bagian audionya, saya taruh di bagian belakang. Ini saya akan matikan.
Saya nyalakan. Nah, untuk jack audio jika tidak tersambung, kamera ini akan menggunakan input dari speaker yang internal ya, bukan yang eksternal speakernya. Nah, ini speaker internal, belum saya sambung. Kalau saya sambung, internal mati, eksternal nyala. Untuk besar kecilnya volume tergantung volume yang ada di ini, di speakernya ya. Dua-duanya sama aja, tergantung yang ada di speakernya masing-masing. Nah, yang bunyi yang sebelah sini, yang eksternal. Jadi sudah bisa semua ya. Ntar saya coba cari dulu mana ini. Nah, sudah connected. Ntar saya cari wifi-nya dulu, kameranya dulu yang mana ini. Nah, ini sudah ada kameranya. Ya, saya coba tes delay juga. Ini ya delay connecting. Jadi karena sinyal, bukan karena alatnya ini tidak tersambung, karena sinyal. Saya coba lagi. Tes 1, 2, 3. Gangguan. Nah, ini sudah normal. Tadi power banknya lowbat tadi nih. Saya coba ya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nah, menggema karena handphonenya dekat dengan kamera. Sudah bisa semua. Tinggal saya kirim. Ini karena pesanannya orang, jadi saya harus review untuk memastikan alatnya ini bekerja normal semua ya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.